Trik cepat kali ini yaitu bagaimana cara memasukkan video saja atau audio saja ke timeline. Oke, kita buka Explorer, kita pilih folder yang videonya akan kita gunakan, pilih filenya, kemudian klik kanan pada mouse, tahan, dan drag ke timeline. Kita lepaskan. Di sini akan ada video only dan audio only. Jika kita ingin memasukkan video saja, maka kita pilih video only dan add video across time. Kemudian yes, dan ini adalah video saja yang ada di timeline. Dan untuk memasukkan audio saja, sama prosesnya. Kita pilih filenya, kita klik kanan pada mouse, drag ke timeline, lepaskan, kemudian pilih audio only. Dan add audio across time, maka yang masuk adalah audio saja. Nah, itulah trik cepat editing video menggunakan Pegas Pro. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.